Sementara itu, Datuk Haslina Abdul Hamid pula dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang baru juga berkuat kuasa hari ini. Datuk Haslina pernah menjawat beberapa jawatan penting dalam kerajaan, antaranya Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Datuk Haslina, 53 tahun, berkelulusan Sarjana Undang-Undang dari Universiti Kyo Jepun dan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Pentadbiran Kepujian dari Universiti Melayu.